Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya laptop, bukan laptop sih, ini sebenarnya netbook Asus jadul ya, ini Asus IEPC. Jadi ketika saya pakai buat mengetik itu, keyboardnya itu kadang-kadang error nih, seperti ini. Misalnya kita ketik QWERTYU, nah U ini kan berubah jadi angka nih, ini jadi angka semua nih nantinya nih, angka-angka yang ada di tombol-tombol ini. Ini jadinya angka semua, 9, 5, 2, 1. Ini kadang kita bingung ini, kenapa jadi angka itu. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah, karena ini 6 locknya ini aktif nih, 6 lock yang ada di sini nih. Insert 6 lock. Caranya kalau kita pencet doang ini 6 lock, nah, tapi tetap nggak bisa nih. Si 6 kita pencetin 6 lock. Ini 6 lock ya. Caranya kita pencet bareng yang ini, Bos. Nih. Fn dipencet sama 6 locknya kita pencet bareng. Cret. Dah ya. Sekarang kita coba cek yang nomor 6 tadi, O. Nah, ini udah berubah jadi O. 1 1 2 3 4 5 6. Kalau kita pencet 6 locknya lagi, jadinya kita pencet 6 lock ya. Pencet 6 lock. Jadi berubah angka lagi. 1 2 3 4 5 6. Oke, cukup mudah kan? Intinya di sini doang nih. Fn sama 6 lock untuk ganti angka dan huruf. Oke, cukup sekian untuk mengatasi keyboard yang berubah menjadi angka. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.